teman-teman, selamat datang di Shaka Play Channel. Hari ini kakak hari ini kakak mau ikut apa? Mau ikut lomba. Lomba apa? Lomba coloring. Doain kakak ya. Doain kakak ya. Semoga kakak berani. Semoga kakak berani. Ayo ikut kakak yuk. Nggak tahu di mana kakak. Zi Aura sudah datang? Belum. Zia Syafika? Belum. Rafa dan Rafi? Belum? Belum. Ar-Ra'uf Awamian? Diangkat di bawah ke belakang. Untuk yang perempuan nanti memilih tempatnya di belakang. Untuk yang laki-laki tempatnya di bagian depan. Ya, ini agak geser ke sini nih. Agak geser ke sini. Baik. Masih ke belakang lagi, Bu. Masih belakang lagi. Masih luas di belakang ya. Oke. Okay. Ya, jauh-jauh ya, memang jangan dekat-dekat ya. Baik. Bisa tiga deret, bisa di belakangnya lagi Pak, bisa tiga satu, iya. Bisa di belakang ini, bisa di belakangnya. Ini juga begitu ya. Kakak. Boleh ke belakang ya. Ya, ya Pak Eko boleh mundur. Nah itu anak-anaknya lagi diatur guys untuk jarak-jaraknya biar nggak saling bertanya dan biar nggak saling kayak warnanya biar nggak sama semua gitu loh, nanti mewarnai apa temannya warnanya ini dia ikut-ikutan warna, jadi nanti semuanya biar nggak sama semua gitu loh. Nah itu kakak Sabri yang pakai jilbab biru itu. Hari ini tuh lombanya banyak, ada lomba tahfiz, ada lomba hafalan surat-surat pendek, sama lomba azan juga ada. Sudah? Baik. Gimana ya? Ya sana kasih ayah. Duduk sana. Kakak sudah madep sana. Kakak madep ke depan. Kakak lihat ke depan. Kakak sana duduk. Sama bunda teman-teman nungguin di sini itu ayah, ada ayah juga tuh. Nah ini lomba apa, ini lomba dalam memperingati hari apa namanya tahun baru Islam. Tahun kemarin juga ada lomba-lomba juga guys, belum layak jadi disuruh jauh-jauh gitu kan biar nggak contek-contekan marah. Nah ini malah jejer-jejeran. Peringatan tahun baru Islam. Zia Aura. Aura. Zia siapa? Abang. Berisik. Yang ada Zia, oh Zia Sabimah ya, Zia Sabimah. Baik, kita mulai ya. Sekarang pukul 8:31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, baca 2 kalimat syahadat dulu ya. Bisa kan? Tuh, bagaimana 2 kalimat syahadat? Tuh, 2, 3. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Oke, yang lebih semangat lagi, baca 2 kalimat syahadatnya. 1, 2, 3. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Rasulullah. Saya bersaksi
Ikuti Bapak. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Yang semangat. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, bisa ya? Bisa. Anak Islam, anak Muslim harus pandai ya. Anak Muslim pandai membaca dua kalimat syahadat. Coba diulangi. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Ambilin gelas. Baik. Rukun Islam ada berapa? Ambilin gelas plastik. Berapa? Ada 5. 1. Bersyahadat. Bagus. 2. Sholat. Sholatnya berapa kali? 5. Ya. Terus yang ketiga apa? Berpuasa. Yang keempat? Bayar zakat. Bagus. Yang kelima? Naik haji. Siapa yang bilang naik haji? Belum. Nanti bareng-bareng ya. Siapa yang dapat 5 waktu? Ajukan tangan. Dapat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bapak ulangi, turun-turun. Siapa yang sholat 5 waktu, ajukan tangan ke atas. Ayo semuanya sholat 5 waktu. Siapa sholat 5 waktunya di masjid, ajukan tangan. Ajukan tangan. Sholat di masjid, anak-anak, tangan-tangan. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Yang baru datang, siapa? Nah itu sedang dibagikan kertas-kertasnya, kertas untuk tunggu dulu ya, tunggu apa-apa dulu, jangan dimulai dulu, menunggu apa-apa dari Pak Ustaz mulainya. Itu banyak banget. Kalau sudah dapat, soalnya bareng, bacanya barengan, rayanya barengan. Jangan dikasih apa-apa Ustaz. Tadi kakak cuma ya, bawa krayon aja, soalnya nggak tahu pensil warnanya nggak tahu kemana. Nggak ada apa-apa, nanti kalau yang belum ada mejanya nanti bisa di sini. Kenapa? Masih diambilin, masih dipinjamin di sebelah sebelah ya. Luar biasa, nanti mudah-mudahan masjid bisa menambah mejanya ya. Baru punya 10 buah meja ya. Belum dimulai dulu ya. Biarkan putra dan putrinya berkreasi sendiri, gak usah dikasih petunjuk apa-apa mengenai warnanya ya. Iya gitu. Mau kasih warna ungu kah apa kah terserah ya. Baik, Bapak dan Ibu, mohon kiranya ambil jarak 5 meter dari putra putrinya. Ambil jarak 5 meter dari putra dan putrinya. Jika mendekat dengan putra dan putrinya, biarkan mereka mandiri ya, dilatih mereka mandiri. Nanti sebelum dimulai, caranya adalah dibalik dulu ini, kertas gambarmu dibalik, baru dikasih nama. Baru dikasih nama. Jadi namanya dibaliknya. Sekarang kita di nama dulu, tulis. Bisa tulis nama kan? Bisa tulis namanya sendiri kan? Ditulis nama sendiri dulu di sini ya, sebaliknya ya. Baik. Gak ada pensil? Oh, kalau gak ada pensil, pinjam sama teman di samping kanan kirinya. Atau dikasih nama pakai krayonnya juga boleh. Dikasih nama pakai krayonnya, spidolnya juga boleh ya. Namanya taruh di belakang ya. Taruh di sini namanya di belakangnya. Oh, nama panggilan boleh. Nama depannya ya, nama depan. Oke, kalau bisa boleh nama panjangnya juga boleh.
Tapi kalau misalnya terlalu panjang, nama depannya saja boleh. Ya, nama depan. Sudah dikasih nama semua? Kalau sudah selesai, boleh dibalik lagi kertasnya. Yang belum dapat meja, bersama dulu. Sudah dikasih nama? Siapa yang sudah kasih nama? Coba alihkan tangan. Luar biasa sudah semua ya. Siapa yang belum? Kalau sudah selesai, balik lagi. Kalau sudah selesai, dibalik lagi. Baik, kita akan kasih waktu berapa? 10 menit. Bisa? Apa deh? Jadi namanya sama kayak yang minta usaha fotonya. Minta usaha fotonya udah ada di depan. Nah, sudah ya. Kira-kira kalau dikasih waktu 60 menit selesai enggak ya? Mau. Sampai ke situ nah. Selesai. Selesai ya? Oke. 1 jam ya. 60 menit memang. Ya, 60 menit. Enggak usah terburu-buru. Adik-adik, anak-anak semuanya pinter kok, bisa kok. Jangan terburu-buru bagaimana supaya hasil mewarnainya bagus ya. Sesuai dengan kreasi kalian. Kita akan mulai pukul 8.45 ya. Pukul 8.45 dimulai nanti sampai dengan pukul 9.45 ya. Pukul 9.45. Maksimal pukul 10 dah selesai ya. Selambat-lambatnya pukul 10 selesai. Baik, seperti itu kita akan mulai dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Bisa baca surat Al-Fatihah kan? Bisa, baik. Ditaruh dulu krayonnya, ditaruh dulu pensilnya. Kita baca sama-sama surat Al-Fatihah. Nanti Pak Ustaz kasih apa-apa. Kalau Pak Ustaz bilang Al-Fatihah, baru baca Al-Fatihah, nyaring-nyaring ya. Halo, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya membaca Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kakak warnai kak, jangan diem aku ngalam. Pelan-pelan aja ya, jangan buru-buru ya. Pelan-pelan aja ya. Ya, baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak dekat-dekat dengan putrinya, putranya. Ambil jarak 5 meter ya, 5 meter. Coba diukur 5 meter enggak? Belum. Mohon untuk tidak dipandu putra dan putrinya. Sekali lagi, kasihan putra dan putrinya selalu dipandu itu nanti teman diri gitu ya. Ya, biar mandiri ya, biar mandiri ya, adiknya tidak usah dipandu ya. Kasih warna ini enggak usah. Salah itu enggak boleh ya. Biar mandiri putra dan putrinya sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing ya. Sabira diam aja, Sabira tega. Kakak Sabira tegang. Guys. Kakak Sabira tegang.
Soalnya dia pikir tadi itu gambar-gambar mewarnai itu kayak kalau di playground gitu, sama-sama rame-rame gitu. Ternyata di sini sendiri-sendiri dan dia nggak boleh tanya, nggak boleh lihat kanan kiri. Tuh anak-anak yang laki sudah mulai datangan, yang gede-gede, soalnya ada lomba azan sama lomba tahfiz Quran, lomba hafalan surat-surat pendek sama lomba apa lagi itu, lupa apa. Nanti sama masih ada lagi tanggal 22 juga ada lomba lagi teman-teman. Ya. Tuh kakak tuh bingung dia mau ngapain, soalnya dia mewarnainya udah selesai guys. Good job. Di situ aja ditungguinnya. Teman-temannya belum selesai, temannya tungguin. Sini. Iya nanti sudah warnanya. Coretan. Gak apa-apa. Iya. Cepat-cepat. Iya Raja. Ini kok banyak banget. Spidol jadinya warnanya enggak terlalu ngejreng, kelihatan terang banget gitu. Thank you.
Akhirnya lagi diapain tuh Samira. Lagi diapain. Biar aja suka-suka dia, hidupnya penuh pelangi kan. Krayonnya itu aja warnanya. Dia belum paham apa itu pinjam pinjam. Ininya kuncinya sudah. Cukup. Perai lagi. Itu lagi dibagi-bagiin susu sama panitianya.